Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu kana wa la makana wa qabla khalqi makani lam yataghayyar amma kana. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان والله كان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد كيف حالكم؟ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang kencang ni saya mau lihat mana lebih kencang, kiri apa kanan ini. Takbir. Allahu Akbar. Yang ini lebih panjang. Takbirnya. Yang sebelah sini lebih kencang dan kuat. Sama-sama lebihnya, semua ada lebihnya rupanya, ya. Penghormatan kami, ta'zim wa takriman kami kepada Abi Zainal, Abi Bakhtiar, Abi Effendi, Abi Nurdin. Kemudian penghormatan kami kepada para asatizah, ya, semuanya. Baik dari yang langsung menjadi pengasuh bagi anak-anak kita di sini ataupun yang membantu secara tidak langsung di administrasi yang dan lain-lain, semua adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para ustazah yang hari-hari bangun dan tidur mengasuh anak-anak kita di pondok pesantren Damora, ya, Dayah Modern Arun, masuk Lok Semawai, ya, masuk Lok Semawai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari yang sangat mulia ini dalam rangka kita memperingati hari apa? Bahasa Inggrisnya hari apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya Teachers Day. Bahasa Arabnya Yaumul Mudarris. Ya. Siapa bilang tuh Yaumul Mudarris artinya? Eh? Buat sendiri kalian. Ya. Ya, anak pintar. Anak pintar itu enggak usah diajarkan, tapi bisa sendiri. Bisa sendiri. Jadi Yaumul Muallim atau Yaumul Mudarris. Jadi hari ini rencananya mau ngapain? Mau menghormati guru hari ini. Ya. Apa yang kita lakukan pada hari muallim ini? Enggak tahu juga Ustaz apa mau dibuat, ya. Ya, dengar tausiah Ustaz ajalah, ya. Jangan yang lain, ya. Ya, baik. Emangnya memperingati hari guru itu kita mau menghormati guru hari ini? Biar. Kalau di SD kalian biasa buat apa? Kasih hadiah. Masya Allah, baiknya anak-anak ibu semuanya nih, ya. Kasih hadiah. Hari ini ada udah kasih hadiah untuk ibu guru? Udah. Yang ini udah, kata yang ini udah. Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Nah. Berapa? Apa hadiah kalian kasih? Pulpen? Bukan. Bukan pulpen. Apa juga? Buku tulis.
Ya. Nih Ustadz panggil yang duduk paling akhir. Ya, yang tolong tunjuk sebentar kawan kalian duduk paling akhir. Tolong tunjuk sebentar. Ya ibu guru, ustazah di belakang kasih tahu yang penduduk paling belakang. Ustadz juga kasih tahu sebentar yang duduk paling belakang siapa. Ya, ya satu orang yang paling belakang sekali. Ya, ya tepuk tangan untuk kawan kita duduk paling belakang. Ke depan, ya silakan. Yang paling belakang duduk ke depan. Ya. Ya, takbir. Jadi sebelah sini duduk paling belakang. Sebelah kiri. Duduk paling belakang sebelah kiri. Ya, takbir. Silakan ke depan. Ya, ini kawan kita. Ya. Sebelah kiri siapa Ustazah? Ya. Assalamualaikum Putra. How are you? Are you fine? Fine. Alhamdulillah. Silakan. Ini bintang kita hari ini. Ya. Satu lagi sebelah kiri mana? Ya. Siapa nama? Perkenalkan sebentar. Ustaz belum kenal hari ini kita kenalan. Tenang aja dapat hadiah dari Ustaz. Ya. Siapa nama? Fitra Muhajir. Fitra? Muhajir. Muhajir. Dari mana Fitra? Dari Takengon. Oh, di Takengon. Tepuk tangan untuk Fitra. Fitra hari ini langsung live ya, dilihat di seluruh dunia nih ya, di Facebook Ustaz ya. Ya. Fitra hari ini mohon maaf Ustaz ya, kami berdiri di depan nih dengan murid terbaik kita ini ya. Baik, Fitra udah berapa tahun di sini? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Oh, berarti dari sudah sejak MSN di sini ya? Ya. MSN di sini. Nah, berarti tinggal 1 tahun lagi. Total lagi. Nah, Fitra boleh nggak kasih tahu Ustaz kesannya belajar di sini itu seperti apa? Ya, ya. Insya Allah kalau kesannya baik akan dapat spesial nih nanti itu. Siapa tahu digratiskan uang makan 1 bulan gitu. Gimana Fitra? Ya. Selama belajar di sini alhamdulillah mendapat pengalaman yang lebih dan dapat ilmu yang lebih. Ya, apa yang paling berkesan di sini? Yang paling banyak lah di sini kan? Yang paling berkesannya apa bagi Fitra? Ya, ya, pis apa Fitra? Yang paling menarik kesannya apa, kawan, apa guru? Apa-apa gitu? Semua. Enggak, satu aja. Ustaz mau pilih satu yang terbaik. Yang menurut Fitra, kalau keluar dari Damura nanti kasih tahu, itu loh, Damura saya enggak bisa melupakan itu. Apa apa itu? Ustaz-ustaznya. Para ustaz-ustaznya. Tepuk tangan. Apanya itu para ustaz-ustaznya itu? Cara mengajarnya. Cara... Ya, cara mengajarnya. Tepuk tangan lagi. Ya. Jadi Fitra berkesan dengan cara ustaz-ustazah mengajar di Damora. Luar biasa. Ini para ustaz-ustazah ini semua udah dapat langsung apa namanya pengakuan ini dari murid yang duduk paling belakang, bukan paling depan. Kalau ditanya yang paling depan lebih daripada itu, ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru kita dan ustaz-ustazah kita. Ya. Tadi yang di sini siapa? Sebelah kiri, paling belakang, Ustazah ada? Mana? Ya? Gak ada? Gak ada ya? Oke. Ya. Ya. Ketua OSIS-nya maju, ketua OSIS-nya. Dia sering para juara itu ada di belakang biasanya. Yuk. Ketua. Ya.
silakan. Terima kasih. Ayo, bismillah, tepuk tangan sekali lagi untuk ketua kita. Siapa itu namanya ya? Ya, alhamdulillah. Silakan di sini, di depan aja di sini. Ya. Ayo, mari. Silakan di sini aja, di depan. Ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Ada mic satu lagi? Boleh. Ya. Silakan. Ya, silakan kasih ini di mana? Siapa pakai ini? Ya. Baik, silakan memperkenalkan diri dulu. Ustadz belum kenal lagi. Tak kenal maka tak ta'aruf. Kalau tak kenal maka ta'aruf, ya. Ta'aruf ya, introduction ya. Silakan. Silakan, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Syahrul Zafira. Nashwa Zafira. Masya Allah. Dari mana Nashwa? Dari kelas 3 Alia. Kelas 3 Alia. Ya, Masya Allah. Dari mana? Dari kelas 3 Aliyah jawabannya. Betul? Betul jawabannya gitu. Ya. Ini menunjukkan Nashwa sangat fokus belajar. Nunggu-nunggu bisa keluar cepat dari daerah gitu ya. Ya, asalnya dari mana? Alhamdulillah berasal dari Loksumawe. Oh, Masya Allah, orang Loksumawe. Ya. Alhamdulillah. Baik. Berarti Nashwa udah 6 tahun nih ya, udah hampir 6 tahun. Jadi 6 tahun di Damora nih ya. Ustaz boleh tahu enggak apa kira-kira kesan daripada Nashwa tinggal dan belajar di Aro depan di Damora ini? Boleh kasih tahu enggak? Menurut saya kesan yang paling berkesan di iya. Saya adalah perjuangan 6 tahun saya di sini. Masya Allah. Ya, perjuangan selama 6 tahun. Itu perjuangan seperti apa aja? Ada manjat pohon atau apa gitu? Perjuangan dulu, masa BPS, oh, begitu. Kelas 6 sekarang masih nangis juga? Hah? Enggak ya, tapi sudah mulai kuat ya. Tapi betul-betul butuh perjuangan yang kuat. Dan perjuangan itu dilakukan di sini, ya, belum pernah dilakukan di tempat lain, ya. Ini pengalaman paling penting, ya. Bagaimana effort yang sangat besar untuk belajar dan bertahan di daerah Damora yang dicintai oleh Allah di sini. Boleh tahu nggak bagaimana kesan dengan bapak dan ibu guru serta ustaz dan ustazah di sini? Malah ini yang jadi salah satu yang utama, ustaz. Yang berkesan dengan ibu ini para ustaz dan ustazah di sini. Ya. Masya Allah, tepuk tangan. Ustadz, ya, bagus. Ustadz mau tanya pertanyaan yang terakhir, dua yang terakhir ya. Cita-citanya mau jadi apa nanti? Insya Allah, jadi dosen. Masya Allah. Ya, amin, amin. Aminkan semuanya, amin ya Rabbal Alamin, amin. Oh, ini ada 700 orang mengaminkan cita-cita daripada Nashwa. Lain yang tadi enggak mau jalan, enggak ada yang aminkan. Cuma yang berdiri yang diaminkan, gitu dia, ya. Yang berani tampil diaminkan oleh banyak orang. Baik. Kalau Nashwa, kalau disuruh untuk memberikan hadiah kepada bapak dan ibu guru hari ini, apa hadiah yang mau dikasih? Ya. Ya, kira-kira kalau kira-kira aja sih, ya.
disuruh kasih hadiah. Rencana mau kasih hadiah apa untuk Bapak dan Ibu guru hari ini? Menurut saya hadiah yang paling tidak terima itu adalah doa. Masya Allah. Allah Akbar. Ya. Terima kasih Nashwa. Ya. Alhamdulillah nih Ustaz berkesan sekali dengan ini. Satu lagi, tunggu dulu, belum lagi. Jadi dulu. Ambil mikrofonnya sebentar. Mikrofonnya tolong ambil sebentar. Kasih ke Fitra satu lagi nih. Terakhir dengan Fitra nih. Ya, Fitra. Baik, pertanyaan terakhir untuk Fitra nih. Rencananya Fitra cita-citanya jadi mau jadi apa nanti? Biar kami aminkan semua hari ini. Akpol. Kenapa? Akpol. Masya Allah, tepuk tangan. Kita doakan untuk Fitra Muhajir menjadi dan lulus di Akademi Kepolisian yang memberantas sambo-sambo yang lain, insya Allah. Ya. Membersihkan sambo-sambo, ya, insya Allah, insya Allah. Karena hanya dengan polisi-polisi yang lulus dari Dayah, siapa lagi seperti 6 tahun di Dayah, mereka lah yang mampu memberantas sambo-sambo, insya Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Fitra, kalau disuruh kasih hadiah untuk Bapak Ibu guru yang kamu sangat berkesan tadi, apa yang akan kamu kasih kira-kira? Kira-kira aja. Doa sepanjang waktu, masya Allah. Tepuk tangan. Karena doa itu silahul mukmin, doa itu senjata orang mukmin. Itulah adalah doa atau hadiah pamungkas. Baik, Ustaz akan jelaskan nanti, insya Allah Taala. Ya, saya ada janjikan hadiah tadi untuk dua orang yang hadir ke depan. Ya. Baik. Nah, silakan. Ya. Kasih hadiah. Ya. Begitunya. Jalan sana. Oke. Silakan Fitra duduk. Ya. Silakan duduk. Salamin ustazahnya semuanya. Ya. Salamin, ya. Ustazahnya silakan disalamin, ya. Ya. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ayo fokus sama Ustaz. Fokus sama Ustaz. Ustaz minta satu dari kalian sebelah sini dan sebelah sana untuk ke depan. Itu kesempatan dalam hidup, kadang enggak berulang dua kali. Kita sering kadang kesempatan baik itu kita sia-siakan. Itulah sebab kenapa kita enggak pernah berpindah. Ino tabe do tamae tabe mutaukta lagi tak le tamati kula hanam hoja. Ya. Ya. Lenyan mumang lo, ya. Lu tamati kula rencana tamati kula kamu mang hanam hoja. Kenapa? Ya. Karena kesempatan ketika datang kalian lari. Tahu enggak? Kesempatan ketika datang kalian lari, kalian enggak mau. Padahal itu kesempatan untuk satu orang. Hari ini ada buka PNS satu orang yang melamar 1000 orang. Betul enggak? Satu orang dibuka, lamarnya 1000 orang. Sekarang satu orang diminta dari kalian, kalian lari, ya enggak akan pernah berubah hidup. Gak akan pernah berubah hidup. Padahal kita camkan baik-baik. Ketika kita diminta untuk sesuatu, kita sedang dihargai dan ditinggikan derajat kita. Ya, kita akan dihargai, ditinggikan derajat kita kalau kita diminta. Tapi kalau kita meminta, biasanya kita rendah. Ya, kalau kita meminta, kita akan rendah.
Kalau kita mau minta, kita akan rendah. Tapi kalau diminta, kita akan tinggi derajat kita, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi Ustaz ingin kasih tahu nih dulu. Dalam pelajaran ini adalah kapan saja dalam hidup kalian sedang belajar, apalagi sedang belajar ini, kapan saja kesempatan tersedia, jangan sia-siakan. Saya sanggup, saya mampu. Harus percaya diri. Fitra tadi dengan kakak kita daripada Nashua ini telah membuktikan, I take the chance. Saya ambil chance, kesempatan. Dan gunakan kesempatan itu dengan baik. Makanya orang Aceh bilang juga, Oronyo hana can tagai. Kena? Tahu gak kalian? Ya? Orang hana can tagai Oronyo. Oronyo na can tang. Can itu bahasa Inggris, chance. Ya? Can itu adalah kesempatan. Orang Aceh itu gak menyia-nyiakan kesempatan. Menyahana pah tagai, hana can tagai Oronyo. Hana, nah itu dia. Bahasa itu bahasa Inggris loh. Orang Aceh gak main-main. Ya? Gue pegah apa kata, tapi uluanang. Luanang roh daloki yang mendengung. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah, begitu juga Ustaz cerita tentang background Ustaz dulu. Ustaz belajar di Dayah Pondok Pesantren sebenarnya enggak sampai 6 tahun di pondok ya, tapi 3 tahun aja. Ketika di Darul Falah Lungputu itu MSES, Madrasah Sanawiyah Swasta yang pulang sore seperti sekolah biasa. Ya. Kesempatan Ustaz masuk pondok itu cuma 3 tahun. Dirul Islam Anak Bangsa Banda Aceh dulu. Ya. Jadi cuma 3 tahun belajar di pondok yang fokus betul. Nah Ustaz yakin kalian akan lebih baik. Kenapa? Mondoknya sampai 6 tahun. Kemudian bersama dengan para asatizah yang berkualitas seperti yang Ustaz dengar tadi. Langsung, apalagi saya pikir bukan gara-gara takut dimarahin sama guru ya. Ya. Tapi nanti Ustaz minta dari dua orang itu nanti ada sesuatu grand spesial dari madrasah yang Abi nanti boleh kasih tahu apa saja gitu. Pokoknya sesuatu yang tiba-tiba kalian sanggup dan siap, itu akan dapat kesempatan baik dan penghargaan, dan kalian semua harus seperti itu. Ya, insyaallah Abi nanti akan kasih sesuatu yang spesial untuk dua orang ini. Supaya nanti kalian harus dapatkan kesempatan itu. Nah, Ustaz juga dulu ketika mau pergi ke Mesir itu ikut tes ke Mesir, lulusnya itu adalah lulus cadangan. Lulus cadangan. Artinya bahwa ada 6 orang lulus ke Mesir, Ustaz itu cadangan nomor 2. Cadangan nomor 2. Jadi sedangkan enggak ada yang mau untuk mengundurkan diri, karena kalau cadangan artinya satu mundur diri, Ustaz baru bisa masuk. Setelah itu ada 2 orang, Ustaz dapat jatah nomor yang 2. Tapi bagi Ustaz berpikir bahwa ini kesempatan lulus walau cadangan, tapi ada kesempatan di tahun ini, enggak ada di tahun yang lain. Ustaz melakukan sesuatu yang gila, sedikit gila. Apa? Ustaz melaporkan dari Aceh pada saat itu ya, tahun 2000 Ustaz tes ke Mesir. Ustaz memposisikan diri seperti orang lulus betulan. Padahal enggak, lulus cadangan. Semua persyaratan pendaftaran balik atau pendaftaran ulang bagi yang sudah lulus, Ustaz daftar juga. Padahal yang diminta sama yang lulus asli, lulus cadangan enggak diminta. Ustaz daftar ulang juga, pura-pura lagi orang kaluluh betul-betul gitu. Daftar ulang Ustaz, ya. Kawan-kawan lain juga bilang, "Hai. Daftar sih." Man hana ilaki lagi kan, kakak kan daftar aja. Sodoh kadang-kadang nak kesempatan. Ya, hanban ya. Ustaz kirim semuanya seakan-akan seperti orang sudah lulus. Nah, itu kemudian kuasa Allah yang terjadi, ya. Ustaz sampai ke sana, Ustaz pun tidak tahu. Akhirnya Ustaz sendiri yang ditelepon. Yang lain enggak ditelepon. Kenapa? Karena yang lain sudah lulus betulan, ya. Ustaznya lulus pura-pura gitu ya, tapi tetap mendaftar. Kasih syarat semua, tanda tangan wali semua terus, ya. Ditelepon dari Jakarta, dikasih tahu bahwa kamu lulus pergi ke Mesir, silakan persiapan berangkat dengan kawan-kawanmu yang lain. Dari Aceh. Pada saat harus berangkat dari Aceh, lulus. Kok bisa? Saya pun heran. Hai Kagura, kok lulus boleh? Ya. Ya, kemudian sampai ke sana dikasih tahu bahwa
sebenarnya kamu itu tidak punya kesempatan berangkat karena enggak ada orang dari Aceh yang mengundurkan diri. Tapi fact kamu itu masuk sama ada satu orang dari Aceh, fact-nya terlambat masuk. Kami pikir dia mengundurkan diri. Fact kamu cepat masuk. Pada saat itu fact ya, masih belum pakai email ya. Fact kamu lebih cepat masuk. Sedangkan fact kawan kamu itu terlambat. Akhirnya batas waktu yang kami tentukan fact harus dibalas, belum ada fact dari salah seorang kawan dari Aceh, kami ambillah kamu sebagai pengganti kawan dari Aceh itu karena fact kamu lebih duluan masuk. Menggantau ke Royal Juinan. Tapi kemudian ternyata terselip fact kawan kamu itu ada bersama dengan kami. Nah, Cik, kesalahan dari panitia. Ternyata enggak salah fact kawan saya itu. Akhirnya berembuklah panitia ini, bagaimana kita udah luluskan ini, udah kasih tahu telepon juga, udah kasih tahu kalau dia akan berangkat. Ternyata kawannya yang mengganti, yang dia gantikan itu ada fake-nya terselip. Ya, fake-nya terselip. Karena enggak pakai HP, enggak bisa mereka hubungi karena saya sudah berangkat. Kalau dulu enggak ada HP, kalau sekarang tiba-tiba ada apa? Oh, hanjut. Ya, benar. Mudah aja untuk dibatalkan. Tapi dulu enggak ada HP. Enggak bisa dibatalkan. Ya, perjalanan akhirnya ambil kebijaksanaan, ada di daerah lain yang tidak jadi pergi, saya menggantikan orang daerah lain yang enggak bisa pergi. Jadi saya pergi ke Mesir, kesalahan panitia. Ya. Kesalahan panitia. Tapi pelajaran bagi adik-adik, I take that chance. Saya ambil itu sebuah kesempatan selama ada di depan saya, walaupun nampak mustahil di mata orang. Tapi dengan doa seperti adik-adikku bilang tadi, saya mendoakan kepada guru-guru saya sebagai hadiah terbaik, dan saya akan ingat mereka selama hidup saya. Itu adalah sebuah penghormatan paling besar kepada bapak dan ibu guru kita, ustaz-ustazah kita. Doa itu menjadi sebuah senjata bagi kita, ya. Kita bukan cuma berusaha saja, tapi ada doa di belakang itu. Apa yang terjadi, Allah yang akan menentukannya. Jadi pelajaran penting, kapan saja ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Walaupun kalian berada di belakang, karena biasa kesempatan ike, ya. Tapi yang ike hana buho cok, pasti cok lewat yang ikut. Betul enggak? Disuruh yang di depan belum tentu berani, yang di belakang mau lari gitu ya. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Baik. Selanjutnya, Ustaz ingin kasih tahu, hari ini hari guru, kita memuliakan para guru. Bahwa di dalam Islam sudah jelas kita disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang guru itu, atau dalam sebuah hadis yang sangat populer sekali, kalian juga sudah hafal, daripada Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sabda adalah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Udah hafal ini kan ayat apa hadisnya? Ya, sudah hafal. Nah, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub atau bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka buat. Ini Nabi menjelaskan kepada kita adik-adikku bahwa kalau kita menuntut ilmu, menempuh jalan dan cara seperti kata Nashwa tadi, sulit sekali, berat sekali, perjuangan luar biasa, sesungguhnya di dalam Islam itu sedang mencari syurga, ya. Kemudian malaikat itu menaungi kalian dalam menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang kalian buat, ya. Ridho dengan apa yang kalian buat. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampun, akan beristighfar kepadanya
siapa yang di langit, siapa yang di bumi, sampai ikan paus di laut. Itu seorang alim loh. Seorang alim, kata Nabi, akan ada yang beristighfar kepadanya di langit dan di bumi sampai paus di lautan. Itu ikan paus di lautan, yang paling besar itu ikan paus di laut itu. Rajanya laut itu ikan paus. Itu beristighfar kepada siapa? Kepada orang-orang alim. Adik-adikku yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim itu adalah di atas orang abid, orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan cahaya bulan dengan cahaya planet-planet yang lain, ya. Bulan bagaimana bercahaya nampak sekali, seperti itulah perbedaan seorang alim dengan seorang abid. Abid itu orang ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Tapi seorang alim, dia yang mengajarkan ilmu, mengajarkan orang banyak, maka itu cahayanya persis perbedaan seperti cahaya bulan dengan cahaya bintang-bintang atau cahaya planet-planet yang lain. Jauh beda enggak? Adik-adikku, jauh beda enggak? Nabi sedang menjelaskan kepada kita, seperti itulah beda ilmuwan, saintis, ya, para ulama di dalam hidup kita. Kemudian, wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Itu harus tahu. Ustaz kasih cerita ini, hadis ini, biar kita tahu konteks ilmu dalam Islam. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu, para anbiya, enggak mewariskan dinar atau dirham, bukan uang yang diwariskan, tapi apa juga? Ilmu. Jadi kita enggak penting orang tua kita ada berapa diwariskan harta kepada kita, tapi yang penting apa? Orang tua kita, guru kita, ada berapa ilmu yang bisa kita belajar yang mereka wariskan kepada kita. Nah, maka para nabi datang untuk mengajarkan ilmu, ilmu dalam kehidupan kita, selamat dunia, selamat akhirat. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah, dalam Islam itu berbeda dengan di tempat lain. Ustaz kasih tahu bahwa ada tiga negara di dunia ini yang sistem pendidikannya sangat bagus dan baik dan menjadi contoh di dunia hari ini. Tiga model pendidikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Finlandia. Finlandia adalah salah satu model negara yang selalu ranking nomor satu terbaik pendidikan di dunia. Yang kedua adalah Korea Selatan. Korea Selatan ibu kotanya apa? Hah? Seoul, ya, boleh, ya. Nomor tiga adalah apa? Polandia. Polandia berada di Eropa juga. Tiga negara ini memiliki ciri pendidikan yang berbeda. Ini mungkin juga untuk bapak dan ibu guru untuk melihat ciri pendidikan daripada Finlandia itu adalah utopis. Utopis itu adalah anak-anak dididik dengan kemampuan yang kritis, mengkritisi sesuatu tapi secara santai, rileks. Sistem pendidikan mereka itu tidak ada pembebanan sedikit pun. Jadi anak-anak dididik dengan kesenangan. Menyahana senang berarti hasi, menyepaksa hanjut. Anak-anak selalu belajar harus dalam kondisi senang dan bahagia. Tidak ada tekanan sedikit pun. Jadi PR tidak pernah ada mereka. Kenapa? Kalian takut PR ya? Di sini saya yakin tidak ada PR juga. Saya yakin di sini enggak ada PR, yang ada PA, pekerjaan asrama. Enggak ada PR di sini.
yang ada pekerjaan asrama, betul Ustaz ya? Enggak ada ngasih PR di sini juga. Jadi kalian kenapa susah? Yang ada pekerjaan asrama. Rumah kalian di mana? Itu asrama, tinggal sementara. PR-nya rumah di sana. Jadi enggak ada PR juga. Ayo. Lalu nomor 2 adalah apa? Korea Selatan. Korea Selatan adalah ciri pendidikannya kompetisi. Ini adalah negara yang pendidikannya sangat disiplin dan sangat berkompetisi. Sekolah-sekolah, anak-anak pulang sekolah akan masuk les, kursus sampai jam 10 malam, PR-nya luar biasa banyak. Ya, PR-nya luar biasa banyak. Udah itu kursus lagi, berkompetisi untuk kursus di luar. Karena mereka enggak ada pondok pesantren. Jadi pulang sekolah enggak ada lagi sekolah, akhirnya mereka ikut kursus. Sampai pemerintah Korea Selatan harus membatasi, membuat jam malam untuk belajar bagi anak-anak. Jam 10 malam dilarang ada lampu untuk hidup di rumah untuk belajar, enggak boleh lagi belajar. Semua harus istirahat tidur. Jadi pemerintah harus membuat jam malam belajar, enggak boleh lebih daripada jam 10 supaya besok bisa beraktivitas atau bekerja. Kenapa? Saking kompetisinya untuk belajar. Itu Korea Selatan. Kompetisi. Kemudian Polandia. Ustaz nanti bisa kalian cari informasi apa itu negara pertama apa? Finlandia. Kalian harus tahu apa sih Finlandia, apa hebatnya negara ini. Silakan itu dalam pelajaran geografi kalian atau yang lain. Kemudian Korea Selatan, ada di mana dia tempatnya, berapa jumlah orangnya, kemajuan negaranya seperti apa, itu bisa jadi tugas bagi adik-adikku. Kemudian yang ketiga adalah Polandia. Polandia ini adalah negara yang dia itu adaptif. Mereka mendidik, sistem pendidikan mereka adalah bagaimana anak-anak kreatif dan adaptif. Adaptif itu mereka siap untuk hidup dalam segala lingkungan yang ada, dalam segala kondisi yang ada. Ini ciri-ciri pendidikan mereka. Nah, sekarang ada negara yang sifatnya utopis seperti apa namanya? Santai, ya. Belajar kritis tapi santai, itu Finlandia. Kemudian ada yang kompetisi, itu seperti Korea Selatan. Ada Polandia yang adaptif. Sekarang kita tanya, pola pendidikan Islam yang kita terapkan di negeri kita atau di pondok kita itu pola apa? Ya, pola apa? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan untuk pondok-pondok pesantren kita di ataupun bahkan untuk tempat pendidikan kita di dunia. Di dunia Islam khususnya. Kita apa? Apakah recording, artinya banyak menghafal, atau kreasi, adaptif, atau yang lainnya? Nah, jadi saran kami adalah kita di Aceh, sistem pendidikan kita atau mungkin dalam sebuah pondok pesantren itu harus untuk menjelaskan apa ciri pendidikan kita. Kemana anak-anak ini, pondok pesantren ini hebatnya di sini. Pondok pesantren hebatnya di sini. Nah, Ustaz, kami menghafal aja Ustaz. Menghafal nanti sebentar lagi udah ada Google. Semuanya itu sudah diingat sama Google. Tapi sekarang bagaimana ciri pendidikan kita? Nah, Rasulullah menjelaskan pada kita adik-adikku yang dimuliakan Allah. Ciri pendidikan Islam secara umum itu seperti apa? Ya. Ciri pendidikan Islam secara umum kita lihat, Nabi tadi menyebutkan bahwa siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, dia sedang menempuh menuju ke syurga. Jadi kita, pendidikan kita ini orientasinya itu orientasi akhirat. Orientasi akhirat, kita menuju kepada syurga. Jadi lebih umum sifatnya daripada hanya sekedar adaptif, kreatif, inovatif, ya, atau utopis sekalipun. Kita disuruh bahkan jadikan sistem pendidikan itu menyampaikan kita ke surga. Nah, dari sini secara lebih dalamnya Rasulullah mengajarkan kepada kita juga dalam Al-Quran
kita mendapatkan bahwa ayat pertama yang turun itu adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian ada diajarkan enggak sama ustaz-ustazah bagaimana untuk supaya banyak membaca? Ada? Siapa yang tunjuk tangan, siapa yang suka membaca? Bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Turun tangan. Turun tangan. Turunkan tangannya semuanya. Ustaz tanya lagi nih, turunkan tangan semuanya. Siapa yang suka menulis? Baik, turun tangan sekali lagi. Siapa suka membaca? Baik, turun tangan lagi. Siapa yang suka? Turun tangan semuanya. Siapa yang suka bersih-bersih? Amazing. Turun tangan lagi. Oke. Siapa yang suka hafal Quran? Ya. Luar biasa memang Damora ini ya. Ketika Ustadz tadi tanya siapa yang banyak membaca, yang taruh tangan langsung itu ada 20%. Ketika Ustadz tanya siapa yang membaca Al-Quran, suka apa namanya menghafal Al-Quran, tunjuk tangan hampir 50% lebih. Ya. Jadi yang ada nggak kalian menghafal Iqra itu? Ada? Lalu apa yang kalian buat? Apa yang kalian buat? Untuk apa menghafal banyak ayat itu tapi kalian gak baca? Kenapa jumlah menghafal ayat banyak yang baca sedikit? Kenapa? Satu. Yang kedua, memangnya kalau menghafal atau membaca Al-Quran itu bukan membaca ya? Ya? Banyak baca Quran itu bukan membaca. Membaca kan? Membaca juga. Nah, adik-adikku, ada sebuah resep Ustaz mau kasih tahu nih. Ustaz, salah satu kesukaan Ustaz itu adalah itu ngoleksi buku. Ya, kalau Ustaz enggak berani bilang membaca ya, tapi ngoleksi buku. Alhamdulillah itu sudah jadi cita-cita Ustaz sejak di pondok dulu. Kalau ada uang nanti, ada kemudahan, ada kesempatan, Ustaz akan harus punya pustaka sendiri di rumah, satu kamar, dua kamar itu semua pustaka sendiri. Suka-suka buku ada di situ ada. Nah, itu dulu cita-cita Ustaz. Ya. Alhamdulillah hari ini Allah penuhi, Allah berikan, Allah kabulkan. Jadi di rumah itu sepertiga rumah, hampir seperdua rumah itu buku, ngoleksi. Ya, tetapi kalian tidak akan bisa mampu banyak membaca kalau enggak ada buku. Dan kalian tidak akan mengumpulkan buku untuk dibaca. Dibaca kalau seandainya, ini dia kotak kuncinya. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya semangat membaca, banyak membaca, sehingga nanti saya mengoleksi buku yang banyak? Apa rahasianya? Ustadz kasih tahu ini. Kalau misalkan Ustadz, Ustazah bilang, kalian harus banyak baca, harus banyak baca, harus banyak ke pustaka. Kita ada pustaka di sini ya. Ada pustaka di sini, alhamdulillah. Ada pustaka di sini. Syaratnya supaya kita suka dan betul-betul menikmati membaca adalah rasa ingin tahu yang besar. Ya? Rasa ingin tahu yang besar. Kalau seandainya rasa ingin tahu itu tidak dipupuk dengan baik pada seorang anak murid, maka anak murid itu tidak akan suka untuk membaca.
Walaupun dah pegah tapi wajib membaca, tidak akan mereka baca. Tapi kapan rasa ingin tahu itu ada, rasa ingin tahu itu dipupuk dengan baik, maka enggak perlu harus kita suruh, mereka akan mencari sendiri buku yang mereka mau. Enggak ada di pustaka, akan dipesan melalui apa sekarang? Ya, pokoknya pesan online lah, ya. Enggak usah harus di Shopee, yang lain juga bisa kok, ya. Akan dipesan. Kenapa? Rasa ingin tahu. Nah, di sini Ustaz mau kasih tahu salah satu metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan para sahabat dengan cara memupuk rasa ingin tahu itu. Nah, kesuksesan negara-negara barat ya di dalam mereka mendidik ilmu pendidikan, salah satunya seperti Finlandia, itu adalah mereka memupuk rasa ingin tahu yang besar untuk anak-anak murid yang mereka ajarkan. Rasa ingin tahu yang kuat. Ustaz baru pulang dari Kanada juga. Ustaz sedikit belajar, pergi belajar kepada SD sekolah di Kanada di sana. Bagaimana mereka sistem pendidikan yang mereka buat? Negara Kanada, arah sistem pendidikan SD dan SMP dan SMA anak-anak mereka itu adalah arahnya kritis. Kalau kata kuncinya adalah kritis. Jadi anak-anak dididik untuk mempertanyakan segala sesuatu yang biasa. Jadi yang biasa pip tanya mencipakan menan. Gurunya itu memang disiplin belajar mereka mempertanyakan apa saja gitu. Why? Kenapa? Jadi anak-anak yang kurang bertanya dianggap itu belum sukses dalam pendidikan mereka. Masih kurang hanya itu yang tepat. Hanya rasa ingin tahu apa-apa, belum tumbuh rasa ingin tahunya. Masa SD itu dipertanyakan, sampai-sampai seorang wali murid tanya kepada saya, "Ustaz, anak saya banyak bertanya ini, kenapa dia harus percaya kepada Tuhan?" Karena gurunya menyuruh dia untuk harus bisa menjawab kenapa dia harus percaya kepada Tuhan. Bukan cuma itu, kenapa harus bernegara, kenapa harus punya ayah dan ibu, kenapa ini, kenapa itu, kritis semuanya. Ya. Jadi anak-anak muncul rasa ingin tahu yang berat, yang kuat, karena mereka dididik untuk rasa ingin tahu yang kuat ini. Jadi anak-anak akan suka membaca, karena apa? Didikan polanya itu kritis, rasa ingin tahu yang kuat ditumbuhkan. Maka sekali lagi Ustaz kasih tahu, mudah-mudahan ini inspirasi sedikit. Kita juga di dalam lembaga pendidikan harus ngambil arah anak kita itu kemana. Akan kita arahkan, inovatifkah mereka, kreatif atau lebih kritis. Itu ke arah mana saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan dalam banyak hadis Nabi sebutkan, Ustaz kasih tahu ini beberapa bagaimana Nabi mengajarkan sahabat ya. Dalam apakah mereka memunculkan rasa ingin tahu mereka. Pertama adalah Nabi itu ada metode pengajaran Nabi dengan para sahabat adalah memunculkan rasa diskusi, ada diskusi dan kemudian meminta jawaban kepada para sahabat. Itu metode Nabi juga dalam mengajarkan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa marrat fil yawm hal yabqa min daranihi syai, kata Nabi. Kalau seandainya ada sebuah sungai ya di depan rumah kalian, lalu kalian apa mandi setiap hari itu 5 kali, adakah sisa daripada noda-noda di tubuh kalian? Kata Nabi, la ya Rasulullah, lam yabqa min daranihi syai. Tidak ya Rasulullah, tidak akan mungkin orang mandi 5 kali sehari akan ada bekas pada noda di tubuhnya. Kalian mandi sehari berapa kali? Allahu Akbar, pantasan bau. 2 kali cuma, bukan 3 kali. Oh, ada yang 3 juga ya. Kalian yang laki-laki berapa kali mandi sehari? 5 kali, cerdas. Ya. 5 kali mandinya sehari, ya. Makanya wangi, banyak yang wangi dari ya. Nyantang mesom langkah mana orang kan mana orang. Leu mesom langkah mana orang ya. Nah,
Lalu Nabi sebutkan apa? Wa kadzalika shalawat. Maka begitulah salat, yamhullahu bihal khataaya. Allah akan menghapus dosa-dosa. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, lalu kemudian Nabi jelaskan. Lalu selanjutnya juga ketika datang Jibril kepada Nabi menanyakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sebutkan padaku Islam. Kalian pernah tahu hadis Jibril kan? Tentang Islam, iman dan ihsan. Nabi di dalam hal itu juga memamerkan kepada kita satu metode pendidikan yang dia itu ada timbal balik. Yang harus diajarkan di dalam mengajarkan anak murid, timbal balik, ada diskusi dan tanya jawab. Yang kalau kita bertanya harus kita dapatkan anak-anak memberikan jawaban dan mereka respon kepada kita. Kalau ada guru yang ngajarin enggak pernah nanya, enggak pernah minta pendapat kita, respon kita, ini Nabi enggak ngajarkan seperti itu. Harus ada selalu respon, feedback yang terjadi antara guru dengan anak murid ya. Kemudian Nabi juga misalkan sebutkan, atadrunal mal muslim, kalian tahu enggak apa itu muslim, kata Nabi. Nah, Nabi membuat sebuah pemahaman, tadrunal mal muslim, kalian tahu enggak muslim itu apa, kata Nabi. Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu, kata Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisadihi wa yadihi. Atadruna mal mu'min, kalian tahu enggak mu'min itu siapa, kata Nabi. Allah wa Rasulullah alam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu kan, setelah ditanya ada respon. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minu man aminahun nasu ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mu'min itu adalah yang orang merasa aman secara jiwanya dan juga hartanya terhadap orang itu. Berarti dia mu'min. Kalau ada masalah harta, itu enggak usah takut sama orang itu, bisa dipercaya. Ah, itu bukti dia itu seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membuat sebuah pemahaman baru dengan cara Nabi bertanya, ada terjadi hiwar dan diskusi dengan para sahabat. Begitu juga misalkan Nabi mengajak untuk berpikir logis juga. Nabi ajak para sahabat, ada seorang yang datang kepada Nabi untuk berpikir dengan logika terbalik. Gimana? Ada seorang, kata Anas bin Malik, kalau saya tidak salah daripada Anas, bahwa Nabi SAW datang seorang pemuda masih remaja, muda sekali, masih fata gitu. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, dia minta apa? Ya Rasulullah, izin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Itu dia minta pada Nabi izin untuk berzina. Ya, izin untuk berzina. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat kan heran, ini orang kok minta izin berzina-berzina itu enggak tahu dia haram gitu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jak kena ini." Ya, Nabi enggak ada marah-marah. "Kemari," kata Nabi. Lalu Nabi ajak dia berpikir dengan logika terbalik. Atardahu li ummik, kalau ada orang berzina dengan ibumu kamu rela enggak? Oh enggak. Kalau ada orang berzina dengan adik perempuanmu kamu rela enggak? Oh enggak. Kalau seandainya ada perempuan apa orang berzina dengan kakak perempuanmu kamu ridho enggak? Enggak. Kata Nabi, begitu pula wanita-wanita yang berzina dengan kamu itu, na'udzubillah, itu adalah kadang ibu orang lain, adik orang lain, anak orang lain. Mereka juga enggak rela loh. Kalau seandainya mereka tahu engkau berzina dengan saudara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi utarakan logika terbalik itu, lalu kemudian fata pemuda ini bilang apa? Tidak ada yang lebih menjijikkan dariku kecuali daripada zina itu sendiri. Mulai logika dia terbalik, berputar. Enggak lagi suka dia berzina dengan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan diajak berpikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat, cara Nabi ajarkan itu memunculkan kemampuan berpikir dan juga kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk berlogika. Lalu juga ada yang lain. Nabi buat sebuah tamsilan gitu. Nabi buat sebuah tamsilan. Tamsilan itu adalah sebuah gambaran deskriptif dalam berpikir. Ini juga perlu kita
ajarkan kepada anak-anak kita, adik-adikku sekalian, kalian perlu belajar dengan sistem pendidikan juga yang banyak Nabi ajarkan. Seperti kata Nabi, ada masalul mu'min alladzina yaqra'unal Qur'an. Pernah dengar hadis ini? Perumpamaan seorang mu'min yang baca Al-Quran itu seperti apa? Utrujah, kata Nabi. Sebuah pohon buah yang ada buahnya namanya utrujah. Ta'muhu tayyib, warihuhu tayyib. Jadi, ta'mun. Ta'mun itu rasanya baik, enak, kemudian wangi lagi dia. Itu perumpamaan muslim yang baca Quran. Masalul mu'min alladzina la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mu'min yang enggak baca Quran itu seperti apa? Itu adalah seperti tamar. Dia tidak ada, itu rasanya enak, tetapi tidak ada baunya, tidak ada wanginya. Itu buah tamar, enggak ada wangi dia. Tapi kalau dimakan, manis. Itu orang mukmin enggak baca Quran seperti itu, kata Nabi. Cuma ada rasa aja, tapi wangi enggak ada. Masalul fajir, perumpamaan orang jahat, tapi baca Quran, kata Nabi. Itu adalah seperti raihanah, kata Nabi. Raihanah itu apa? Yang kalau dirasa pahit, tapi terciumnya wangi. Wangi raihan, tapi pahit dia. Itulah perumpamaan orang yang jahat, tapi baca Quran. Perumpamaan orang jahat enggak baca Quran seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perumpamaannya seperti pohon buah yang pahit, rasanya juga bau, tidak enak. Itulah seperti orang yang mereka tidak baca Al-Quran. Maksudnya apa? Itu Nabi cara mengajarkan para sahabat, membuat sebuah permisalan juga. Ya, membuat sebuah permisalan, Nabi didik seperti itu. Nah, kalau ditanya, Ustaz, adakah sistem pendidikan, cara mendidik anak-anak, metodenya diajarkan oleh Nabi? Ada. Dan kita lihat paling banyak adalah dalam pendidikan Nabi memunculkan rasa ingin tahu daripada para sahabat. Nah, itu sistem itu harus kita kembalikan kepada pondok-pondok dan dayah-dayah kita dimanapun, menjadikan anak rasa ingin tahu yang banyak. Semakin banyak anak-anak bertanya, itu semakin baik. Walaupun kita nggak sanggup jawab, para guru paling penting, asatiza itu adalah memfasilitasi anak-anak untuk mau tahu. Walaupun ibu guru nggak tahu cara jawabannya, nggak ada masalah. Itu penting. Bahkan kalau saya berpikir, kami berpikir adalah, ada satu kali kita ngajak anak-anak untuk belajar bertanya. Yuk, hari ini kita belajar untuk bertanya-tanya aja. Ya, temannya mentang ronyo, hana jawaban. Ya, tanya mentang, kenapa ini, kenapa itu. Ayo, kalian buat 10 dalam satu lembar, 10 pertanyaan penting menurut kalian apa. Tanya-tanya-tanya. Semakin baik mereka bertanya, bagus ini, bagus. Ya, karena mereka ingin tahu. Menyatayu pegat, bertanya hana itu, oh pegat. Sabeknya sampai jawab sampai itu kemampuan bertanya yang paling penting pada masa kita SMP dan SMA. Makin lo ingin tahu, itu makin bagus. Kita bisa rekomendasikan arahnya kemana. Satu, yang kedua, kalau boleh kami usulkan ide juga, ini untuk bicara pendidikan kita di Aceh secara umum. Karena kami semangat kalau bicara masalah pendidikan, karena banyak hal yang harus dirombak, banyak hal harus ada perubahan di masyarakat kita. Mungkin insya Allah di Arun ini, di Damora sudah dilakukan. Pertama adalah, setelah memunculkan rasa ingin tahu yang kuat pada anak murid, ya, tentu dalam bingkai Islami kita, ya, ada hal-hal yang memang kalau ditanya jawabannya sudah ada dalam Islam gitu. Selanjutnya adalah, para asatiz, begitu juga di sekolah kita, itu harus ada data bank yang menunjukkan anak ini arahnya kemana, kemampuannya itu kemana. Kalau dia sudah belajar dengan kita 3 tahun, apalagi 6 tahun, murid yang sudah lama belajar di sekolah ini, atau sekolah mana saja, guru harus mampu untuk menjelaskan anak ini punya keahlian, kemampuan di bidang ini. Anak ini punya keahlian, kemampuan di bidang ini. Anak sendiri, kalau dia ingin tahu, Ustadz, saya ini punya kemampuan apa sih menurut Ustadz? Guru dengan catatan data yang ada, tahu semua, kamu rekod kamu di sini. Kamu baik, bagus, rekomendasi Ustadz ke arah sini kamu belajar, di sini ada keahlianmu. Ini yang dilakukan oleh negara barat. Jadi mereka SMP,
lulus SMP itu sudah ada rekod kemana keahliannya itu ada. Dan kita harus kembali juga begitu. Di antara tugas besar seorang pendidik itu adalah bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang mereka belum tahu, tapi adalah bagaimana mengetahui kemampuan keahlian seorang anak. Saya mohon maaf ya, waktu Ustaz dulu masih belajar juga, masih di SMP dan SMA, kita tanya sama guru kita juga enggak tahu. Ho yang galak, kajak-kajak, kalau ke hujung anak matalah. Ho, aku jauh, tambung tinggulah. Hai, ho yang kajak, sesuai ngempeng. Bukan sesuai dengan duit, uang, bukan. Tetapi keahlian saya ada di mana? Kalau seandainya keahlian ada saya di sana, kalau ke anak peng, tamita. Saya mohon maaf bahwa banyak anak-anak kita terbengkalai hidupnya karena keahliannya di sini cuma nak ke tempat taino, kena lebut, leh tikulangnya, buat-buat, wet-wet, putah-putah, hanam pucat. Kenapa? Dia enggak mau dapatkan keahliannya di mana gitu. Enggak, guru enggak membantu mereka. Kalau boleh kami katakan, bukan di Damora ini saja, bukan ya. Secara umum, sistem pendidikan di Aceh atau di Indonesia yang tidak memfasilitasi anak mengetahui siapa dirinya, itu sistem pendidikan yang belum sempurna dan alias maaf cakap gagal. Kamu anak mit, ya, Ustaz merasakan sendiri dulu. Sebelum belajar, kita harus tahu cara saya belajar seperti apa. Di antara keharusan, kewajiban seorang guru dalam sistem pendidikan juga adalah ngajarkan anak kamu, ngajarkan kepada anak murid kitanya adalah apa? Itu oh cara belajar kiban. Kadang ternyata mahafai lah gegok mahafai. Kita hafal seperti orang lain, kawan-kawan mahafal seperti itu. Kita juga seperti, padahal kita enggak punya kemampuan di situ. Anak-anak nak kadang punya hidengar lebih bagah hidengar. Ada anak-anak dia lebih harus fokus kalau menghafal contoh ya. Harus fokus dia enggak ada suara apa-apa. Ada anak-anak belajar dia sambil jalan. Jak-jak, putar-putar, keroy. Ya. Nah, anak mit yang hanya belajar wate uro, tapi wate malam mangga belajar. Itu cara kita belajar, saya kadang kita tidak tahu gitu. Maka lembaga pendidikan, seorang guru dan seorang guru juga memfasilitasi kiban baca kah, menyekam baca, kah belajar dalam kondisi mono karena kamu punya keahlian kemampuan seperti ini. Itu penting sekali untuk dijadikan anggeda pendidikan dalam sebuah institusi, apalagi dalam sebuah kampus pondok pesantren yang 24 jam anak-anak di tempat kita. Itu penting, penting sekali. Karena kami belajar di barat, justru mereka itu paling ditekankannya nilai. Anak-anak tahu siapa diri mereka, guru memfasilitasi bagaimana mereka mengetahui keahlian kemampuan mereka, lalu dibina dengan baik di situ. Itu harus menjadi agenda penting. Kita tidak mau generasi kita yang lalu itu seperti generasi sekarang. Generasi sekarang harus lebih baik daripada generasi yang sudah. Karena kami yakin bahwa sistem, kalau kita mau merubah Aceh ini, merubah masyarakat kita, dimulai dari tempat pendidikan yang baik. Nah, itu nomor dua. Yang ketiga, agar Ustaz ingin sampaikan adalah, di pondok pesantren kita itu bisa kita lakukan. Alhamdulillah saya lihat masalah sampah ini sudah bagus ditata dengan baik. Di dalam kampus pesantren kita usahakan bagaimana anak-anak taat pada aturan, dan juga masalah kebersihan dan disiplin aturan itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi penekanan penting di dalam pondok pesantren. Oh, Ustaz tanya hanapiah pegah, ikan mo cikan bubuk menan. Tapi saya catatan begini. Mandum dayah mengeluhkan anak mit hanam patih aturan. Gimana cara anak mit hanai patih aturan? Ada sebuah cara yang dilakukan di tempat lain, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di tempat kita. Aturan pondok pesantren itu dibuat oleh anak-anak, disepakati dengan guru, semua impeachment, apa semua imbas ataupun hukuman itu anak-anak yang membuat sendiri. Nyan gura memang. Menyekah tilak kajak bird atau tilak taman sikula atau hanaji pe komitmen dro ke.
Kamu sepakat Ustaz? Nya kamu mesti tilat mejak bud atau kamu tilat mejak mejak solat, maka kamu rela dibuat begini. Pegak gerau. Harus nak komitmen. Ipegak gerau yang namin. Menyatilah lum budak eh, lum nak pegak beno. Draw ke apa perleh? Kiban lah pegak. Oi kamu ben popoh sah. Mampu cik draw ke? Tapi pegak Ustaz akan pegak menahan menyekah tilat. Oh lum Ustaz non drama mendong Ustaz. Dalamnya. Okey, kah galak galaknya? Pegak. Komitmen dengan Ustaz. Ada sebuah percobaan ternyata untuk membuat sebuah hukuman itu komitmen anak-anak yang diambil itu berhasil. Tapi menyadap pegah tanyo yang pegah kadang ada mi haite merasa gurai yang pegah. Panena riak poh tanyo ya. Okey menyambung pegah gerau ke. Pegah ustaz akannya. Komitmen dengan itu bisa bisa coba saja dilakukan. Kenapa? Secara teori sebuah aturan berhasil kalau dibuat sesuai dengan komitmen bersama. Suka sama suka. Saya pikir juga di pondok pesantren Damora ini sudah berhasil dalam menerapkan banyak aturan-aturan yang berlaku di sini. Nah, itu salah satunya yang kita belajar di negeri luar. Saya belajar sedikit, ternyata buat aturannya berlaku di sekolah-sekolah mereka buat komitmen begitu dan dijalankan bersama. Ya. Lalu kemudian untuk masalah anak-anak kemandirian anak-anak yang terakhir, Ustaz mau curhat sedikit ini. Ada anak-anak yang terbit dari pondok pesantren mengirah baja ya Haji. Nah anak mit terbit dari pondok pesantren nyan tayu tagun bu mubah mana tayu curuh Haji di. Itu pondok pesantren luar bukan di sini. Itagun bu ngengkaya Haji di, ngeras kuker Haji di, ya mengirah bru Haji di. Kemudian tayu ceroh bawa mana opi hana itu oh ceroh bawa mana ya. Tayu rubuh bawa bi hana itu oh rubuh bawa bi ya. Kemudian tayu rah bajai hanje ci yusrika bajai hanje ci. Jadi kemandiriannya apa? Kalau di sebuah pondok, maaf cakap semua pondok saya katakan, kalau di sebuah pondok justru keahlian hari-hari yang dia butuhkan untuk dirinya itu enggak dididik di situ, mau jadi apa nanti? Si golong tak pegah ibu buku kau, mengerawai madang hanya itu oh layani lo. Maka sistem pendidikan pondok itu semua sifat yang mandiri itu harus selesai bagi anak-anak. Oh hana ustaz, hana mi ajak kau mahafai lo, belajar lo, hana itu mi ajak ya, semerah. Yo pi HPK, dom mirai pai irah bajai roh hanji, igosok bajai roh hanji, itagun bu pi hanji aji. Lalu kiban anak-anak kelas 6, kelas 5 itu harus diarahkan. Nyo kamu lai daku tikan awakah yang mat tikan gubernur oleh urunyo. Kiban, nak pakai mana? Oh, anak itu mai belajar ustaz. Manyakan belajarnya. Wata itu bin anak mai pesantren yang ijab yang itu apa? Pertanyaan kamu dari pesantren nyo apa buat? Nyan. Pesantren nyo kamu dibantu bacut. Nyan. Kemandirian itu dimulai dengan cara apa? Dengan cara anak-anak dididik. Itu arti kemandirian ya. Dididik mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri, enggak bergantung pada orang lain. Terutama adalah masalah kebutuhan hari-hari mereka. Itu namanya kemandirian. Hari ini kita butuh itu. Hai kanam ton ijak bak pondok pesantren mu baje hana itu ora. Is that make sense? Minya bahasa awak. Awak Inggeris. Is that make sense? Tak nai dama kaya. Oh no. Ita gun bu pi hanje ila ada mi. Munya de hana itu ora bru pokok je. Oh no. Harus diformat. Anak-anak mau keluar ini harus ada pendidikan kemandirian sendiri. Satu. Yang nomor dua adalah kemandirian lagi apa? Kemandirian dari sisi skill. Itu perlu. Nah, demi kita nyo tahu skill di carang bidangnyo. Benar wate itu bit pondok pesantren bujet ipubut sabah but skillnya. Jadi baik 6 bulan terakhir atau apa setahun yang terakhir nyo khusus yang anak emek lah le. Ya, nyo na skill khusus dia untuk dididik di carang bidang nyo. Na carang buat jaro, na carang temelih kadang iji. Iji memang menyambut jaro hana itu oh, gatha buat. Tapi tembike carang
ajarkan ilmu menulis seperti apa. Ya. Kemudian juga nah cara buat jaro, dia harus bisa buat jaro. Jadi yang keluar dari Damora kalau ditanya skillmu yang kamu miliki apa? Jelas, loan skill dia pegang elektrik. Walaupun ide itu je yang minta belanja atau ikut dengan urung-urung yang ikut juga boleh. Tapi skill kalilah kena elektrik. Enggak lulus dari Damora ini kecuali kalian tunjukkan satu skill yang kalian bisa. Nyan ban. Kiban napakat? 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 Nyan ban. Kita bekna uke anemit pondok pesantren yang na carang. Tapi bagaimana pujuk lo bantu? Lo na skill bidangnya. Pujuk lo bantu ya. Pujuk lo bantu ijak. Oh kajak dengan apa ke? Kah carang bidangnya? Apa ke carang bidangnya? Bantu tiat. Hana sikula tamang kenai dia tiat. Anak-anak di sana umur ketika umur 16 tahun itu diajarkan untuk bekerja dengan orang lain. Jadi hana tamang sikula menyahanai kerja le bak sama tempat. Walaupun kerja dia servis. Ada juga di sana maaf cakap anak itu kerja di carang pegahaba dengan urang. Nah, pegahaba dengan urang dia menyena urang ramah carang dipekerjakan bak restoran yang menerima urang di carang pegahaba aja. Atau dipekerjakan bak hotel yang menya urang di bak hotel. Nan tambang bak hotel kalon, na kadang bak hotel idong kalon nan. Nu cotah teh ojir cotah. Hana itu oh melayani urang. Kenapa? Yang terpeduli nan kan urang yang carang mufum dengan urang lain. Anak-anak di sana, anak-anak SMA itu hana tamat di kulai le, menyahana sabah bud yang sesuai keahlian roh itu imen kena le. Kala kerja aje walaupun sebulan. Bak hotel misalkan, entro hotel ejo becut kerja contoh ya. Anak kita apa salahnya bisa-bisa sesuai dengan keahlian roh, buat jaro walaupun 3 minggu, 2 minggu ataupun sebulan dia harus menyap. Entro ide pun pandai anamiknyo. Nyon dayah pesantren Damora. Awaknya nak menyahana sebuah skill yang jarang tiga lagi jubit, hana dulu di pesantrennya. Nyan je, uka payah buka cabang pada tempat lain. InsyaAllah. Takbir. Ya. Kepegah li ustaz, baik panjang-panjang li ustaz, hai kamu dengar li, kasih honor. Ya. Ya. Baik, terima kasih adik-adikku yang dimuliakan Allah, pas jam 12. Ya, saya mohon maaf, kalau ada pertanyaan daripada adik-adik, kami persilakan. Kalau tidak ada, lebih baik. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak. Itu yang ketiga. Satu, dua, tiga. Tidak ada alasan. Sesuai dengan harapan besar. Alhamdulillah. Ya. Ini sesuai dengan harapan saya. Tidak ada yang bertanya. Kenapa kalian tidak mau bertanya? Coba jawab. Coba satu yang tunjuk tangan, satu aja tunjuk tangan. Kenapa enggak mau bertanya? Eh? Kenapa enggak mau bertanya? Karena apa? Hah? Karena sudah bosan. Apa juga? Sudah jelas? Jelas ya? Apa ada kemauan kalian, harapan kalian ya, yang mau kalian sampaikan sama Ustaz? Ada? Ayo satu orang. Ada? Mana? Sebelah sini. Ada enggak harapan yang mau kalian sampaikan sama Ustaz? Masalahnya mau tanya masalah ini boleh, masalah lain juga boleh, silakan. Ada mau harapan mau ditanya ada? Nah. Baik. Terima kasih. Ustaz, ini ada yang bertanya. Sudah jelas katanya anak-anak murid semua. Enggak, ini... Berarti guru yang ada jelas. Ya, anak-anak murid sudah jelas, tapi ada ustaznya yang belum jelas lagi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustaz di sini.
pimpinan yayasan, pimpinan dan berenarun yang kami hormati. Alhamdulillah Ustaz, yang pertama selamat datang Ustaz dan sudah menyampaikan ceramah pencerahan kami khususnya dan juga santri pada keseluruhannya. Di sini Ustaz, saya bertanya langsung. Saya pernah nonton video Ustaz yang di YouTube saat Ustaz yang mulai pesawat. Barangkali Ustaz sharing pengalaman saja Ustaz. Apakah karena networknya kita, kita bisa link ke institusi tersebut atau bagaimana Ustaz? Ini mungkin pengalaman Ustaz saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini permintaan ya, bukan pertanyaan. Ya, mau sharing. Kalian ada nonton nggak? Ada nonton nggak? Alhamdulillah. Di sini Ustaz tahu kalian itu terjaga dengan baik ya. Ya, nggak ada nonton medsos kan? Makanya tanya tadi kalian kenal nggak siapa Ustaz itu? Nggak. Jawabannya tadi ya. Bagus. Ya, berarti kalian belum kena media sosial lagi. Nah, ya. Udah kena media sosial? Oh. Mau punya media sosial? Mau, tewo rumah, ha? Tewo rumah itu ya. Menyahana izinu hana ya. Ya, tuan. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan bagaimana Ustaz kemarin ya pergi ke Kanada sebentar ya. Di Kanada itu yang Ustaz pergi negara di daerah Vancouver. Vancouver itu adalah sebuah kota besar kedua di Kanada setelah Toronto. Itu ada sekolah, namanya itu adalah sekolah untuk Canadian College untuk flying ya. Itu untuk terbang menjadi pilot ya. Itu ada college-nya itu enggak lama belajar di situ sekitar 2 tahun, seorang yang mau menjadi pilot. Mungkin di tempat kita di Indonesia juga ada ya yang mau menjadi pilot di situ. Mungkin di Bandung ya. Nah, di sini Ustaz mau kasih tahu bahwa apa saja bakat kalian yang kalian miliki, yang kalian suka, itu kalian harus sampaikan kepada orang tua, kepada guru kalian. Ustaz, saya suka ini. Ustaz, saya kalau besar mau jadi ini. Sampaikan itu. Jangan sampai kalian benamkan dalam hati. Ada di sana seorang anak Aceh, ya. Dia adalah seorang anak Aceh, ternyata belajar di situ. Umurnya masih 18 tahun. Ya, belajar pilot, menjadi pilot, ya. Menjadi pilot. Dan ketika Ustaz di sana baru 2 minggu dia selesai dapat SIM, surat izin menerbangkan, ya. Untuk private jet, ya, untuk pesawat kecil, privat. Baru 2 minggu selesai ujian akhir dapat SIM. Berani kalian terbang dengan dia? Pilotnya sendiri pula lagi. Ya, biasanya pesawat ada 2 orang pilot. Pel mumang-mumang tiro ya tu, na tiro yang mat. Nyohana tiro tegak. Ya. Jadi dia ajak Ustaz untuk naik bersama dengan dia sekali terbang untuk melihat kota Vancouver dari atas. Nah, itu luar biasa, amazing gitu. Pakai pesawat capung lagi. Pesawat kecil itu, ya. Pesawat kecil capung yang jarang kita naik, dapat naik di sini. Menakutkan, iya. Tapi pelajaran penting yang Ustaz dapatkan bahwa orang sering takut sesuatu, ya. Tidak berani karena dia tidak tahu. Betul ya? Kita sering takut karena kita tidak tahu. Tapi ternyata rasa ingin tahu yang besar itu harus mengalahkan rasa takut, baru kita akan maju. Ketika kita rasa ingin tahu, Ustaz rasa ingin tahu besar, ini gimana cara melihat kota Vancouver dari atas secara bagus, indah yang orang tidak pernah tahu. Kebetulan pada saat itu sudah mulai salju, gunung-gunung Rocky Mountain itu sangat indah sekali ketika salju. I like that view, bahwa lu saya mau melihat kota Vancouver dari atas. Tapi Ustaz berani naik, saya berani. Kenapa? Saya harus tahu itu. Itulah rasa ingin tahu Ustaz itu besar. Makanya akhirnya
no matter dengan masalah kecil, pesawat atau besar, I must to find it. Ya, saya harus mendapatkan itu. Ya. Terbang, akhirnya dibawa terbang, free lagi, gratis, mahal, payah-payah, $500. Ya, sekali terbang. Tapi ini semua free dibawa. Oh, dah pegah, gedeh kapal hatian. Gedeh kapal hatian. Oh, gedeh dalam jir. Oh, yang kalah, dah pegah jir. Jadi, Rocky Mountain, Alhamdulillah, Ustaz Tentar lihat dari atas. Kemudian, kota Vancouver juga dari atas sempat lihat. Yang setelah turun dari itu, masyarakat Aceh di sana, ikamu ke 20 pun di Kanada, hantung lumpur. Bahkan, karena kesempatan yang nak lagi, kan, hana kecoh. Why? Yo. Mana Ustaz? Tapi nak yang pegang mana Ustaz? Baik nombor Ustaz. Dia ada karak nombor, yang tayang gerona. Ya? Takut-takut hana wali kena wandru. Rasa takut banyak sekali. Tapi, kita akan maju. Pelajaran penting apa? Kita akan maju kalau seandainya rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Kalau kalian rasa takut masih besar daripada rasa ingin tahu, kalian tidak akan move on, akan tetap berada di situ. Ya, itu mungkin pelajaran daripada Ustaz. Terima kasih atas segala perhatian adik-adik. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, Ustaz Ustazah semuanya yang baik hati. Saya ingin kasih tahu bahwa adik-adikku sekalian, amanah Ustaz yang terakhir. Ketahuilah guru-guru kalian di sini, itu mereka merelakan masa hidup mereka yang paling penting untuk tinggal di asrama kalian. Ustaz-ustaz, ustazah kita ini, itu lulusan pondok juga kadang. Dulu mereka tinggal di pondok. Tinggal di pondok itu artinya apa? Itu kita nggak bisa keluar di situ terus seperti kalian hari ini. Tapi ibu guru, ustaz-ustazah kalian ini, siap tinggal dengan kalian, melihat kalian hari-hari, membangunkan kalian setiap hari, lihat jemuran kalian yang kotor itu, WC kalian yang kotor itu setiap hari. Padahal mereka kalau mau, mereka bisa tinggal di tempat lain yang lebih baik, lebih bagus, buat rumah sendiri, nggak ada urusan dengan kalian. Tapi mereka infakkan waktu mereka yang paling berharga, masih muda-muda ustaz-ustazah kalian ini. Guru-guru kita di sini masih muda sekali. Mereka bisa pergi cari pengalaman ke Jakarta, ke Medan, ke tempat lain jauh daripada Lok Semawe, yang pun kota Lok Semawe, UBO kotanya, Umaju dan ini. Tapi mereka infakkan umur mereka terbaik untuk melihat kalian ini. Yang bua-bua, yang tuit-tuit, yang kuto-kuto. Mau mereka ikhlas lillahi ta'ala. Maka hargai guru, ustaz, ustazah kalian. Paham? Paham? Kalau disuruh ustaz, mau enggak ngajar seperti ustaz-ustazah kami di sini? Enggak mau saya. Ayak kalau nak bawa drone, yang kepa lagi yang. Tapi lihat ustaz kalian mau memilih hidup di pesantren. Itu hidup di pesantren lagi-lagi ustaz. Ana mubah. Rumah kalian kadang asetan, rumah hubit lom. Susah hidup di pesantren. Tapi lihat pengorbanan guru-guru kalian. Hargai itu. Selalu bawa mereka dalam doa kalian. Kenang mereka selalu. Kalian setelah 6 tahun keluar, mereka tidak keluar. Tetap di sini mendidik adik-adik kalian. Maka ini adalah mujahid-mujahid. Ustaz-ustazah kita adalah para mujahid dalam hidup kita. Kenang mereka dan jangan pernah menyebut mantan guru saya. Mereka adalah guru kalian seumur hidup. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah mudah-mudahan berjumpa lain waktu dan kesempatan. Ustaz minta maaf kalau ada kata-kata Ustaz yang salah. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian, Ustaz Ustazah yang baik hati semua, kepada para pimpinan semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita dengarkan kajian yang menarik.